Bikin kaget, padahal belum main tapi pelatih Thailand langsung nekat begini jelang lawan timnas Indonesia di final AFF. Respect Alvarezi Buffon langsung bikin pengakuan kelas gini usai Indonesia melaju ke final AFF. Gak nyangka sampai begini pelatih Thailand terang-terangan ngaku begini jelang lawan timnas Indonesia. Jelang laga final AFF U19 yang mempertemukan Thailand U19 dan timnas Indonesia U19. Pelatih Thai Emerson Pereira da Silva menyatakan bahwa timnya memiliki pengalaman yang lebih kaya dalam bermain di partai final. Dalam konferensi pers yang diadakan sebelum laga, Emerson tampak percaya diri saat membicarakan peluang timnya meraih gelar juara. Kami sudah beberapa kali mencapai final di berbagai turnamen dan itu memberikan kami keuntungan psikologis dan taktis. Pemain-pemain kami sudah terbiasa dengan tekanan dan atmosfer partai puncak seperti ini, ungkap Emerson. Thailand U19 memang memiliki catatan impresif di turnamen-turnamen sebelumnya. Thailand jadi tim paling sukses di turnamen ini bersama Australia dengan catatan 5 trofi. Namun tim Gajah Perang jadi tim yang paling sering menembus partai puncak. Thailand sukses menembus partai puncak 7 kali. Tim asuhan Emerson Pereira da Silva tersebut menang dalam 5 kesempatan di partai puncak. Thailand berhasil menembus final sejak edisi perdana yang digelar pada edisi 2002 saat masih berformat Piala AFF U20, kala itu Thailand sukses menang 4-0 atas Myanmar. Thailand baru masuk ke partai puncak lagi 7 tahun kemudian pada edisi 2009. Seterusnya Thailand lalu sukses melaju sampai final Piala AFF. Emerson juga mengungkapkan bahwa persiapan timnya sangat matang. Kami telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail dari taktik, strategi hingga kondisi fisik pemain. Kami tahu bahwa Indonesia adalah tim yang kuat, namun kami yakin dengan persiapan yang kami lakukan, tambahnya. Bek Borneo FC Samarinda Alvarezi Buffon syukur timnas U19 Indonesia berhasil lolos ke final ASEAN Cup U19 tahun 2024. Pada laga semifinal timnas U19 Indonesia menang 1-0 atas Malaysia di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu 27 Juli 2024. Gol sematawayang timnas U19 Indonesia dicetak oleh Alvarezi Buffon di menit ke-78. Dinobatkan sebagai pahlawan timnas U19 Indonesia, Alvarezi Buffon ogah jumawa. Menurut Alvarezi, kesuksesan mengalahkan Malaysia berkat kerja keras Doni Tri Pamungkas dan kawan-kawan. "Ya Alhamdulillah, gol saya tidak penting," ucap pemain berusia 18 tahun tersebut. "Sesuai pertandingan saya juga MVP bukan karena saya sendiri. Saya bermain juga tadi dibantu oleh teman-teman pelatih semua. Pokoknya kemenangan ini untuk tim, ini target kita," kata Alvarezi. Di laga final timnas U19 Indonesia akan menghadapi Thailand. Diakui Alvarezi, skuad Garuda Nusantara memang mematok target bisa melaju ke partai puncak ASEAN Cup. Kini selangkah lagi bagi timnas U19 Indonesia untuk menambah perolehan trofi ASEAN Cup U19. Timnas U19 Indonesia tercatat pernah menjadi juara yang sebelumnya bernama Piala AFF U19 pada 2013. Kala itu timnas U19 Indonesia yang juga dibesut Indra Safri menang 7-6 atas Vietnam lewat drama adu penalti di partai final. "Ya, kami akan menyiapkan dengan baik," ujar pemain berpostur 172 cm itu. "Semua sudah siap untuk melawan Thailand karena memang itu target di final tutupnya." Sementara itu pelatih Indra Syafri mengapresiasi kinerja anak asuhnya di laga kontra Malaysia. "Pertama, kerja keras dari menit pertama sampai 90 yang dilakukan pemain sangat berarti," kata Indra Syafri. "Karena pemain bekerja keras dan bermain dengan komitmen," ujarnya. Itu tadi berita timnas Indonesia dari channel kami. Jika Sobat Bola suka dengan videonya, jangan lupa like,
subscribe dan nyalakan loncengnya, agar Sobat Bola tidak ketinggalan berita menarik selanjutnya. Salam olahraga.